Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini, kita masih dalam seri pembahasan mengenai pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren. Kita akan bahas yang tipe kedua, di mana sebelumnya kita telah bahas yang tipe satu, kali ini kita bahas yang tipe kedua. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap ataupun tutorial lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan panduannya di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol, ataupun silakan teman-teman klik notif di bagian atas video. Telah kami jelaskan panduannya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Mari kita mulai saja bahas mengenai tipe kedua sebuah pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang naik dari uptrend ke uptrend. Jadi munculnya pola candlestick ini memberikan signal kepada kita bahwa tren masih akan mengalami kenaikan. Di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan pola candlestick tipe kedua yang menunjukkan akan terjadinya tren yang naik. Yang sebelumnya naik ke naik kembali ataupun uptrend to uptrend. Kita pelajari syarat pembentukan candlestick-nya, di mana untuk syarat yang pertama, sebelum terbentuknya pola candlestick yang seperti ini, di kursor yang kami tunjukkan ini, trennya harus naik terlebih dahulu. Karena kan kita membahas pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren. Jadi sebelum munculnya pola candlestick ini, trennya harus naik terlebih dahulu. Harus uptrend terlebih dahulu, kemudian terbentuk pola candlestick yang seperti ini. Candlestick pertama merupakan sebuah candlestick bullish, candlestick yang ditutup di atas harga open. Ini kan candlestick bullish, candlestick pertama dibuka di bawah sini, close di atas. Oke, candlestick pertama merupakan candlestick bullish. Kemudian, candlestick kedua, tiga, dan empat ini memiliki body yang relatif pendek. Oke, kemudian syarat selanjutnya, candlestick kedua, di kursor yang kami tunjukkan ini harus merupakan candlestick bearish. Candlestick yang ditutup di bawah harga open. Dan terjadi gap up antara close candlestick yang pertama dengan open candlestick yang kedua. Ini kan candlestick yang pertama ini ditutup di sini. Di kursor yang kami tunjukkan ini ditutup di sini. Candlestick kedua dibuka lebih tinggi. Oke, jadi tidak sejajar dengan harga penutupan candlestick 1 dibuka lebih tinggi, candlestick yang kedua ini, daripada harga penutupan candlestick sebelumnya. Dibuka di atas ini, kemudian close di bawah, sehingga membentuk sebuah candlestick bearish. Candlestick pertama candlestick bullish, candlestick kedua candlestick bearish, dan terjadi gap up antara candlestick pertama dengan candlestick yang kedua. Kemudian, candlestick yang ketiga di kursor yang kami tunjukkan ini boleh menjadi sebuah pola candlestick bullish ataupun candlestick bearish. Oke, candlestick yang ketiga ini bebas saja, boleh menjadi bullish ataupun bearish. Kemudian syarat selanjutnya, candlestick yang keempat di kursor yang kami tunjukkan ini harus merupakan candlestick bearish. Dan close candlestick yang keempat ini relatif sama dengan harga pembukaan candlestick yang pertama. Close candlestick yang keempat ini relatif sama dengan open candlestick yang pertama. Jadi penutupan candlestick yang keempat hampir sama dengan open candlestick 1. Kemudian syarat yang selanjutnya, candlestick yang kelima, ini merupakan candlestick bullish. Candlestick yang ditutup di atas harga open. Dan syarat candlestick yang kelima harus ditutup, harus close di atas high candlestick yang pertama. Jadi close candlestick yang kelima ini melebihi high candlestick yang pertama. Kalau kita tarik horizontal line yang ini, candlestick yang kelima ini harus ditutup melebihi high candlestick yang satu yang ini. Harus ditutup di atas ini. Ini merupakan tipe kedua sebuah pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya tren yang naik. Jelas ya teman-teman? Bagi yang mau dicatat, silakan dicatat terlebih dahulu.
Nah, ini merupakan grafik perdagangan per mata uang USD CSF TFM5. Grafik perdagangan 5 menit. Sebelumnya trennya naik. Oke, ini uptrend. Kemudian di sini ada 5 pola candlestick. Ini candlestick 1, candlestick kedua, candlestick ketiga, candlestick keempat, candlestick kelima. Candlestick pertama ini merupakan candlestick bullish. Oke. Kemudian candlestick kedua, candlestick bearish. Dan terjadi gap up antara candlestick 1 dengan candlestick kedua. Ini di sini dapat teman-teman lihat, ini kan candlestick 1 close di sini. Kemudian candlestick yang kedua ini dibuka lebih tinggi, tidak sejajar dengan harga penutupan candlestick sebelumnya. Candlestick yang kedua ini dibuka lebih tinggi daripada harga penutupan candlestick yang pertama. Kemudian ditutup di bawah sini sehingga membentuk sebuah pola candlestick bearish. Candlestick ketiga ini bebas saja, boleh bullish, boleh bearish. Kemudian candlestick yang keempat ini candlestick bearish. Dan harga penutupan candlestick bearish ini, candlestick yang keempat, hampir sama ataupun relatif sama dengan open candlestick yang pertama. Ini horizontal line yang ini kita buat berdasarkan open candlestick 1. Dan candlestick yang keempat ini harga penutupannya ataupun close candlesticknya relatif sama dengan open candlestick 1. Dan kemudian syarat yang terakhir, candlestick yang kelima, candlestick bullish, dan harus ditutup di atas daripada high candlestick yang pertama. Harus ditutup melebihi high candlestick yang pertama. Nah, jika teman-teman mendapati pola candlestick yang seperti ini, maka ini merupakan sebuah pertanda bahwa tren masih akan mengalami kenaikan. Ini juga sama, ini per mata uang EZDJPY, sebelumnya trennya naik, kemudian ini candlestick 1, candlestick 2, candlestick 3, candlestick 4, candlestick 5. Candlestick pertama candlestick bullish dengan body candlestick yang cukup panjang, kemudian candlestick kedua candlestick bearish, terjadi gap up antara candlestick 1 dengan candlestick 2. Candlestick kedua ini opennya lebih tinggi daripada harga penutupan candlestick yang pertama. Candlestick ketiga ini bebas saja, boleh bullish ataupun bearish. Kemudian candlestick yang keempat ini candlestick bearish. Dan harga penutupannya hampir sama ataupun relatif sama ataupun ya tidak terlalu jauh daripada open candlestick yang pertama. Kemudian syarat yang terakhir, candlestick kelima candlestick bullish. Dan harus ditutup melebihi high candlestick yang pertama. Ini horizontal line yang ini, di kursor yang kami tunjukkan ini kita buat berdasarkan high candlestick 1. Dan candlestick kelima ini harus ditutup lebih tinggi daripada high candlestick yang 1. Oke. Ketika candlestick kelima ini close, kita boleh melakukan open posisi buy. Sebab syaratnya sudah sesuai dan ini merupakan sebuah pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang naik. Uptrend to uptrend. Oke. Jadi trennya masih akan mengalami kenaikan. So, ketika candlestick kelima ini close, teman-teman boleh melakukan open posisi buy. Nah, ini juga sama, ini per mata uang USDJPY TFM5, grafik perdagangan 5 menit. Sebelumnya instrumen trading ini naik, uptrend, ini candlestick pertama, candlestick kedua, candlestick ketiga, candlestick keempat, dan ini candlestick kelima. Kita urutkan syaratnya, candlestick pertama candlestick bullish, candlestick kedua candlestick bearish. Terjadi gap up antara candlestick 1 dengan candlestick kedua, okay. Di mana candlestick kedua ini dibuka lebih tinggi daripada harga penutupan candlestick yang pertama, tidak sejajar. Candlestick ketiga boleh bullish, boleh bearish. Kemudian candlestick yang keempat ini candlestick bearish. Dan harga penutupannya, close candlesticknya relatif sama dengan open candlestick 1. Dan syarat yang kelima di sini, candlestick kelima ini harus ditutup lebih tinggi daripada high candlestick yang pertama. Namun di sini dapat teman-teman lihat, close candlestick yang kelima ini tidak melebihi high candlestick yang pertama. So, ini syaratnya belum sesuai. Silakan teman-teman cek kembali syarat pembentukannya sudah sesuai atau tidak. Oke. Okay. Ini gold, komoditas. Ini candlestick pertama. Ini candlestick kedua, ini candlestick ketiga, ini candlestick keempat, ini candlestick kelima. Candlestick pertama candlestick bullish. Candlestick kedua candlestick bearish. Terjadi gap up antara candlestick 1 dengan candlestick kedua. Ini candlestick pertama close di sini. Tiba-tiba candlestick kedua dibuka lebih tinggi. Harga pembukaannya lebih tinggi daripada harga penutupan candlestick sebelumnya. Seharusnya ini sejajar. Ini dapat teman-teman lihat. Ini candlestick bullish, dibuka di sini, close di sini. Candlestick selanjutnya juga sama, dibuka di sini, close di atas sini. Candlestick selanjutnya juga sama.
dibuka sama dengan harga penutupan candlestick sebelumnya. So, pada candlestick kedua ini dibuka di atas ini, close di bawah, sehingga membentuk candlestick bearish. Candlestick pertama bullish, candlestick kedua bearish, candlestick ketiga ini boleh bullish, boleh bearish, candlestick keempat candlestick bearish, dan close candlesticknya relatif sama dengan open candlestick 1, dan candlestick yang kelima ini candlestick bullish dan harus ditutup di atas ataupun melebihi high candlestick yang pertama. Ini horizontal line yang ini kita buat berdasarkan high candlestick yang pertama. Ini close sama dengan high, dan candlestick yang kelima ini ditutup di atas high candlestick yang satu. Ketika candlestick kelima ini close, teman-teman boleh melakukan open posisi buy ataupun boleh melakukan entry buy. Oke? Jelas ya teman-teman semua mengenai tipe candlestick kedua yang menunjukkan akan terjadinya penerusan tren yang naik ini. Silakan dicek kembali syaratnya sudah sesuai atau belum. Jika memang sudah sesuai, maka ketika candlestick yang kelima ini close, maka teman-teman boleh melakukan open posisi buy. Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Pembahasan mengenai pola candlestick yang lainnya dapat teman-teman buka di bagian menu playlist yang ada di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist candlestick pattern, silakan teman-teman buka di situ untuk belajar pola-pola candlestick. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.